Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat saung, kali ini kita akan review atau pemasangan gitu kan, hanger merek TGP, pemasangan PNP ya kan. Nah, di dalam kemasan terdapat double tip, cuman double tip doang ya. Yuk kita kupas tuntas kalian cara pemasangannya, yuk. Langsung aja ke cara tutorial pemasangan ya, biar cepat waktunya. Nah, ini kita lumayan sih, kalau yang ini agak ribet juga buat pemasangan, cuman PNP. Ribetnya harus bongkar dulu. Nah, ini kita bongkar dulu shockwaker ya. Nah, bongkar dulu shockwaker. Nah, kita bongkar dulu. Lumayan agak ribet sih sebenarnya kalau buat yang ini, tapi namanya variasi kan harus butuh. Nah, terus buka ini sampai ke atas. Jadi kalau buat yang merek GP ini harus kelepas dulu shockwaker ya kan, sahabat saung. Nah, ini kan posisi yang ini di atas, dilepas, ini dilepas ya. Nah, oke, kita sebelah lagi. Kita buka dulu ini. Ini baut ini ya, sahabat saung. Nah, buat fungsinya buat ini. Oke, lepas dulu. Nah, oke, okay. Udah posisi terlepas kayak gini. Kita masukkan ini posisinya nih. Nah, oh, posisinya kita masukin. Ntar ini tinggal buka dulu ya bautnya. Nah, lepas dulu, dah. Kita lepas, baru pasang ini. Nah, ya kan, terserah mau dipakai double tip apa enggak gitu kan, seleranya aja. Nah, ini kita bau dulu aja ini, bau dulu ini. Kalau kita nggak usah pakai double tip sih sebenarnya udah kenceng juga. Nah, kita pemasangan sebelah sana. Nah, baut, pasang baut lagi. Oke, kita kencengin dulu. Nah, kencengin. Terus sebelahnya lagi, kita tinggal pasang shockwaker-nya. Nah, pasangan shockwaker. Oke, nah udah terpasang. Eh, caranya mudah, cuma tinggal lepas aja baut yang ini, lepas ini, lepas ini, udah sama baut ini kan. Nah, ini tuh kita nggak pakai sih double tipnya buat apa sih sebenarnya, udah terjepit juga nih. Ini
sekitar ukuran ban standar aja ya. Eh, kayaknya kalau dikasih ban gede nggak muat sih. Jadi kelihatan getarnya ya kalau digas. Alon. Nah, kan jadi kelihatan bergetar tuh kan. Oh. Jadi inilah. Jadi terserah sahabat saung ajar untuk ini. Gitu. Nah, kan. Nah, ini cara tutorial pemasangan hanger di NMAX 2020. Wassalam.